Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis bebas untuk Habib Rizik Syihab yang telah mengajukan permohonan banding atas putusan perkara hasil swab di Rumah Sakit UMI. Ustadz Hidayat mengatakan sikap bijak Majelis Hakim PT DKI Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara banding Habib Rizik harus benar-benar ditonjolkan. Terlebih lagi, katanya, wajah PT DKI Jakarta sedang dalam sorotan setelah mengorting hukuman kasus suap ex-Jaksa Pinangki, Sirna Malasari, dan Joko Chandraloh